Halo teman-teman semuanya dan juga sahabat setia channel Mr. Paijo. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi tentang cara pasang spray gun atau alat semprot ke dalam kompresor. Ini kompresornya ya, sudah terisi angin tadi. Jadi cara pasangnya itu sangat mudah ya. Untuk yang sudah berpengalaman pasti sangat mudah. Tapi yang belum tahu mungkin bisa menjadikan inspirasi. Oke, langsung saja di sini saya siapkan ada sebuah selang kompresor ya, bukan selang air. Di sini ada dua ujung. Ada dua ujung, yang ujung pertama kita masukkan di output atau keluaran daripada kompresor. Kita masukkan dulu. Nah, setelah masuk seperti ini, jangan lupa klemnya dikencangkan juga, biar anginnya tidak bocor. Oke, sekiranya sudah kuat sudah ya. Jadi satu ujung selang kita sambungkan ke dalam kompresor, output kompresor, dan yang satu ujung lagi kita masukkan ke dalam spray gunnya atau alat semprotnya ya. Dan di sini juga dikencangkan klem pengikatnya biar tidak bocor anginnya, sama seperti yang di keluaran kompresor tadi ya. Sampai benar-benar kuat. Nah, seperti ini sudah terhubung, sangat mudah ya teman-teman semuanya, dan juga sangat simpel, cukup menggunakan sebuah alat yaitu